Kembali kita sempurnakan pertanyaan SMS salah seorang ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali kita terima telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustaz, saya ingin bertanya. Tafadhal. Saya alhamdulillah belajar dan berusaha untuk bangkit dari zaman jahiliyah yang saya jalani saat ini. Saya mau bertanya Ustaz, apakah sholat saya dengan hanya mengandalkan 3 surah yang saya tahu seumur hidup saya ini Ustaz, apakah akan diterima Allah? Umur saya yang sudah 35 tahun, ya Allah, selama ini saya sesat. Ingin bertanya Ustaz, apakah surat saya yang dengan 3 surah yang saya tahu itu, yang saya amalkan dalam surat saya, akan diterima Allah? Bismillah. Saya minta saudara-saudara yang sekarang mendengarkan yang ada dalam majelis ini, doakan saya dalam hijrah saya yang sesungguhnya, ya Allah. Saya ingin bertobat, tobat yang sesungguhnya, ya Allah. Teguhkan hati saya, ya Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, tidak ada kata terlambat bagi kita sekalian untuk kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Usia Anda saat ini sudah 35 tahun. Anda hanya menghafal 3 surat dari Al-Quran yang kemudian hanya 3 surat itulah yang selalu Anda baca di dalam sholat Anda. Apabila Anda ketahui tentang sejarah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kebanyakan dari mereka, dari pembesar-pembesar sahabat, mereka tidaklah memulai menempuh jalan istiqomah kecuali usia mereka sudah di atas 40 tahun. Abu Bakar, Umar, para sahabat yang lain, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, mereka baru mulai mempelajari dinul Islam setelah usia mereka lebih dari 40 tahun. Lalu kemudian setelah itu mereka menjadi ulama-ulama dunia. Maka tidak ada kata terlambat. Dan kita harus tetap optimis dan berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus tetap optimis dan berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan menerima taubat kita kepadanya. Walaupun tentu secara tinjauan fikihnya bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui apakah sholatnya itu diterima ataukah tidak. Bisa jadi Anda yang hanya mengulang-ulang 3 surat yang Anda hafal tersebut dalam setiap sholat Anda,
bisa jadi sholat Anda lah yang diterima. Ya. Sedangkan orang lain sana yang mungkin ketika dia sholatnya membaca surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa dalam satu rokaat dalam sholatnya, bisa jadi dia tidak diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Anda harus tetap berhusnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan memperlakukan kita sesuai dengan prasangka kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tetaplah bersifat optimis, dan kita semua turut mendoakan Anda agar supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keistiqomahan kepada Anda dan kepada kita semua. Karena saat ini kita semua tidak berada pada jalur aman. Kita semua terancam dengan kefuturan. Kita semua terancam dengan gangguan-gangguan dan godaan-godaan syaitan. Apabila Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rahmatnya kepada kita sekalian, tidak memberikan petunjuk, taufik dan hidayahnya kepada kita, maka pasti kita akan merugi di akhirat kelak siapapun orangnya. Ya, bisa jadi Anda yang baru bertaubat dan meninggalkan dunia jahiliyah, saat ini kedudukan Anda lebih tinggi di sisi Allah daripada orang yang telah lama mempraktikkan ajaran-ajaran agama ini. Pastikan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mencintai Anda, karena Anda orang yang tulus insyaallah di dalam bertaubat. Tangisan Anda dan permohonan Anda kepada kita semua, para hadirin dan pendengar, agar turut mendoakan Anda istiqomah di atas jalan ini, adalah merupakan salah satu tanda dan indikasi taubat Anda. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya dan mencintai orang-orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang mensucikan, orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyebutkan hal itu, bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskannya dengan kata-kata inna, yang artinya sesungguhnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memastikan bahwa Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Sehingga bisa jadi orang yang baru meninggalkan dunia kemaksiatan, dia lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang dia telah mengenal Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Ya, karena at-taibu minan dam kaman ladan balah, orang yang telah bertaubat dari satu dosa seperti orang yang tidak memiliki dosa. Ya, wattaubatu tajubu ma qablaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, taubat itu dapat menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Bahkan seorang muslim yang bertaubat sebagaimana telah kita sebutkan di pertemuan kemarin, seorang muslim yang bertaubat salah satu keutamaannya adalah setiap kali dia menyesali perbuatan dosa yang telah ia lakukannya itu, justru akan semakin meningkatkan dan menambah derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia menyesal, semakin terus kemudian derajatnya akan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat." Kecuali orang-orang yang bertaubat dan dia beramal saleh, maka mereka itulah orang-orang yang akan Allah gantikan keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan. Oleh sebab itu, marilah kita tetap berhusnuzon kepada Allah, di samping kita tetap harus bermujahadah dan berdoa kepada Allah
agar Allah subhanahu wa ta'ala tetap memberikan keistiqomahan kepada kita sekalian dan tidak mencabut ajal kita kecuali dalam keadaan menyerahkan diri kita kepadanya sebagaimana wasiat yang telah Allah berikan kepada kita sekalian, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu sekali-kali meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Ya Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.